Cara membuat amplop dan hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara cepat kita membuat suatu amplop. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar video-video menarik lainnya teman-teman tidak ketinggalan. Baik, langsung saja. Pertama-tama teman-teman aktifkan dulu Word-nya. Setelah itu pilih pada menu Mining. Setelah itu teman-teman pilih pada Start Main Merge, lalu pilih Envelopes. Setelah itu teman-teman menunggu sebentar, tampil kotak dialog Envelope and Options, teman-teman pilih OK. Nah, inilah format dari kertas amplop. Setelah itu teman-teman arahkan ke bagian bawah di sini, diklik, lalu ada tanda kotak, teman-teman hapus, klik pada garisnya lalu tekan hapus. Nah, setelah itu kita input datanya. Untuk pembuatan garisnya, teman-teman bisa gunakan tanda pagar 3 kali lalu enter. Di sini tuliskan posisikan copnya pada bagian tengah. Setelah itu teman-teman pilih font sesuai dengan kebutuhan. Untuk kotaknya, teman-teman pilih pada menu Insert, lalu pilih Shapes, lalu klik kanan mouse, pilih Add Text. Tujuannya, gunakan perataan kiri teks. Lalu spasinya dikasih rapat. Untuk fontnya disesuaikan. Gunakan tab. Nah, kita masukkan logo di Insert Picture. Jangan lupa pilih di wrap text, lalu in front of text agar objeknya bisa di geser. Coba kita review. Nah, ini hasilnya. Mudah bukan? Sebelum mencoba, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar video menarik lainnya teman-teman tidak ketinggalan. Sampai jumpa lagi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.